Oke, ada adik. Oh ya. Iya. Selamat datang kepada Bapak Rizal Ramli. Ya, dan selanjutnya mohon perkenan kepada Gubernur DKI Jakarta. Boleh semangatnya dong dari seluruh warga. Ya, Pak Disantoso beserta istri akan menerima kunci secara simbolis dari Gubernur DKI Jakarta. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Hadirin, kita akan saksikan bersama serah terima kunci secara simbolis langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Depan nunduk, belakang jongkok. Ya, hadirin, Gubernur DKI Jakarta secara simbolis langsung menyerahkan kunci kepada perwakilan warga. Dan tentunya ini merupakan perwujudan dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemenuhan rumah hunian berkualitas, layak huni, nyaman, dan terjangkau. Ya. Pak Hadi Santoso, kami persilahkan Pak Hadi menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Hadi boleh menghadap sini. Deg-degan Pak Hadi. Senang ya Pak, kuncinya besar sekali tuh Pak. Siap, alhamdulillah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Santoso, warga Bukit Duri, sekaligus perwakilan dari warga Gusuran Bukit Duri. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, beserta jajarannya, Pemprov DKI, dan juga kepada Bapak Kepala Dinas Perumahan, dan juga kepada Bapak Wali Kota, dan kepada semua pihak yang telah membantu, telah berdirinya rumah kami, rumah layak, yang kami dambakan, yang tidak kebanjiran lagi tentunya Pak. Kami telah berjuang dari 2016 ya. Banyak perjuangan. Membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga. Akhirnya tahun ini 2022 ya, akhirnya terlaksana mimpi kami yang kami dambakan, yang sudah kami impikan telah lama, akhirnya terwujud. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, telah berdirinya rumah kami, kampung susun produktif tumbuh cakung yang layak untuk kami semua warga ex-Bukit Duri. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu ingin menyampaikan sesuatu juga, Bu. Halo. Udah terwakili katanya. Pak, dulu Bapak tinggal di sebelah mana di Kampung Duri, Bukit Duri? Pegang mikrofonnya. Di Bukit Duri, saya di RT 3 RW 11, warganya Pak Haji Maruf. Waktu itu ukuran rumahnya berapa? Ukuran rumahnya yang kena itu 5x10. Kemudian kena itu kena apa?
Normalisasi. Normalisasi. Lalu? Lalu tinggal kami, di mana sesudah? Kami ngontrak, Pak. Ngontrak di? Ya, di Bukit Duri juga, Pak. Bukit Duri juga. Ya. Kemudian sekarang sudah lihat unitnya? Sudah, alhamdulillah. Gimana rasanya? Bagus. Bagus. Sangat puas. Sangat layak. Tapi yang tentu kami bahagia, Pak. Tidak terkena banjir lagi. Okay. Alhamdulillah. Ya, apa yang bikin Bapak senang lihat unitnya, Pak? Sangat, ya sangat layak lah, Pak, untuk kami. Untuk keluarga. Bapak sudah ada anak? Sudah. Berapa anaknya? Satu. Satu. Jadi nanti bertiga di rumah itu? Berempat sama ibu. Sama orang ibu. Oh, ya, Bapak udah gak ada, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, ya. Alhamdulillah, amin. Sip. Makasih, Pak. Ya, siap. Oke, kita sama-sama turun, sudah ya. Siap. Oke, ya, kami persilakan Pak Adi Santoso dan juga Adi. Ibu, terima kasih ya sebesar-besarnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan Pak Adi Santoso. Oh, foto dulu. Oh iya, oke, foto dulu ya. Ya, kami mengundang Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Ibu Bapak, ya, pada Romo, kami persilakan. Romo. Ya, kami persilakan rekan-rekan media. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh salam Jakarta? Jack. Oke, Jack. Luar biasa. Terima kasih. Mohon perkenan Bapak Gubernur tetap di tempat. Pada Ibu Bapak, kami persilahkan untuk kembali.